semua. Okey, untuk video kali ini Kak Fiza nak buat sedikit kelainan. Hari ini Kak Fiza nak review tentang produk set hidroponik. Okey, untuk hari ini Kak Fiza bersama dengan Uban Farm untuk review produk set hidroponik, dan Kak Fiza nak tunjuk cara-cara kita nak gunakan set hidroponik. Okay, untuk set hidroponik ni kita ada dua jenis. Satu yang ada 6 lubang dan satu lagi ada 8 lubang. Kelengkapan yang kita akan dapat dalam set hidroponik 6 lubang dan 8 lubang ialah tray yang sama size ya. Kemudian penutup set hidroponik ni, pot untuk semayan, span dan juga biji benih. Okay, Kak Fiza nak tunjuk cara untuk menggunakan set hidroponik. Okey, mula-mula kita masukkan span ya yang disediakan. Kita masukkan span ke semua pot yang ada. Okey, selepas kita dah masukkan semua span ke dalam pot yang ada, kita isi air separuh sehingga mencecah span yang kita masukkan tadi. Kemudian kita masukkan biji benih yang terdapat dalam set hidroponik ni. Okey, ini biji benih bayam hijau. Kemudian kita spraykan sedikit air di span ini. Kemudian kita tunggulah hasilnya. Okay, selepas 7 hari biji benih yang kita semai tadi akan menunjukkan hasilnya, dan kita disarankan untuk menggunakan baja AB. Cara-cara penggunaan baja AB ada di description ni, stiker baja AB, ataupun untuk memudahkan anda, di dalam set hidroponik ini terdapat panduan cara untuk menggunakan baja AB. Untuk minggu pertama, kita masukkan satu penutup baja A dan satu penutup baja B. Dan minggu kedua, kita perlu menambahkan cara pancuhan baja AB tersebut. Dua penutup untuk baja A dan dua penutup untuk baja B. Jadi, hampa boleh rujuk panduan yang disediakan di dalam set hidroponik ni lah. Okay, biasanya set hidroponik ni akan disediakan biji benih seperti bayam hijau, sawi dan juga kangkung yang akan diberi secara random, dan biji benih ini akan menghasilkan hasil tuaian dalam masa yang singkat, dalam sekitar 4 ke hingga minggu. Untuk mendapatkan set hidroponik ini, hampa boleh pergi ke kedai Shopee Kak Fiza, Fiza Flower Garden. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Thank you.